2020 sebesar 243.418 atau setara dengan 8,51%. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat keputusan nomor 1450/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sesuai formula perhitungan upah PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang didasarkan pada data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 adalah sebesar Rp3.103.800. UMP Sulsel ini efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020. Mohon ini semua kita indahkan. Diminta kepada seluruh pengusaha untuk mentaati keputusan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan.